lega-lega. Saatnya ke bawah. Mari kita makan. Waduh. Kenapa, Mon? Sepertinya kulkasku rusak deh. Udah gak dingin lagi. Ya udah, tinggal beli yang baru. Susah bener, Heis. Kira-kira mau beli di mana ya? Heis, kalau mau beli barang murah plus mantap, jelas di itemku.com. Oke, aku tahu. Kamu pasti pengen menanya kan, kenapa di itemku? Simpel banget. Karena di itemku menyediakan segala keperluan yang dibutuhkan sama seorang gamers dengan harga yang paling murah dan yang pastinya paling aman. Oke, Mon. Untuk game ya, banyak banget. Kamu bisa langsung lihat list yang ada di sini. Mobile game, PC game. Mantap. Bukan itu. Oke. Kamu pasti pengen tahu gimana cara pembeliannya kan? Baiklah, untuk pembelian kalian cukup ketikkan saja nama game yang kalian mainkan. Dan kebetulan aku bermain Roblox, jadi aku ketik Roblox dan klik di sini. Nah, kebetulan aku pengen top up nih Robux, jadi aku masuk ke Roblox Game Card dan aku pilih yang di sini yang $10. Dan di sinilah aku tinggal cari yang paling murah. Oke. Nah, ini dia. Aku sudah mendapatkan harga Rp119.000. Tinggal beli. Habis itu, beli langsung. Nah, untuk metode pembayarannya bisa kalian lihat banyak banget. Ada Dana, OVO, Link Saja, BCA Mandiri, semua permata. Bisa sampai Indomaret, Alfamart, Telkomsel. Jadi tidak punya alasan untuk tidak bisa bayar ya. Kebetulan di sini aku lebih suka memakai BCA. Jadi kita langsung saja. Nah, aku bayar dulu ya. A few moments later. Oke, sudah selesai guys. Dan kalian bisa ngelihat kalau aku klik sini, langsung kudapatkan kode voucher dalam waktu kurang daripada 10 detik guys. Keren. Kita langsung top up ya. Masukin kodenya. Tuh teman-teman lihat, robusku sudah bertambah sebanyak 800 robus. Mantap bukan? Jadi tunggu apa lagi teman-teman? Langsung diserbu itemku.com atau bisa klik link di kolom deskripsi aku ya teman-teman ya. Dan jangan lupa juga pakai kupon berani mainkan biar top upnya makin murah teman-teman. Saatnya bikinnya basi jadi sabi, mainkan dengan itemku.com. Itu apa hubungannya sama kulkas? Nah, gak ada sih. Ayo lanjut, Mon. Hade, yowis lah, ayolah. Kita ke IKEA lagi promo 90%. Hah? 90%? Yakin? Kena tipu kali. Kagak, beneran loh. Tadi barusan aku lihat di iklan TV. Oh, begitu. Ya, boleh juga lah. Toh ya, Mon ya. Semua barang di rumah kamu itu rusak semua loh. Sekalian lah, gantilah. Hai. Apaan? Cuma kulkas kali. Apaan cuma kulkas? Tadi aku habis pupuk tuh di atas, tapi gak bisa disiram, Mon. Hah? Apa? Kurang asem kamu. Jadi kamu pupuk gak siram? Ya udah, kamu coba aja lihat sendiri. A few moments later. Mari kita makan, Yaku. Wah, Mon, tempatnya gede banget ya, Mon, IKEA ini ya. Iya, gede kali. Cepat, kita harus cari itu, kulkas. Oh, iya, kalau nggak salah kita datangnya agak telat ini ya. Kamu sih tadi ngapain juga bersihin toilet, nggak perlu itu. Jorok, nggak mau siram pula, Luis. Jorok, lain kali nggak usah kayak di rumah. Gimana, Mon? Ini bagus, seru gak, Mon? Ngambang-ngambang. Ngomong-ngomong, udah kalau mau beli kulkas gimana ya? Kayaknya kita angkat aja. Ya ampun, dasar maling. Mau beli ikan mangkat. Mon, kamu beli Gi yang ranjang begini, Bang Bet. Ngapain? Aku gak mau kau tidur di rumahku. Justru itu loh, Mon. Biar aku bisa tidur di atas. Gimana sih kalau ini? Justru kayak gini tidur bawah paling enak. Kayak mana kau? Ya gak apa-apa. Kadang-kadang dari rumah kau itu aku malas pulang loh. Ini orang pelit ya guys. Itu abangnya. Ya mana. Kok gelap sih? Loh. Kok gelap? Ya ampun. Tuh, kita mau pulang. Abangnya, enggak. Enggak, kita panggil dia. Mon, sini. Kita tanya. Bang. Ngomong-ngomong, kita mau pulang gimana ini, Bang? Loh. Kenapa kau, Bang? Kenapa kau cium-cium aku, Bang? Bang, kenapa kau cium-cium aku, Bang? Aku mau pulang.
Kenapa nih? Ngomong-ngomong, itu apaan ya? Kok begini, Mon? Itu namanya Siaton, S-I-A-T-O-N. Asam Siaton gak begitu ya, itu lebih mirip SCP ya, Mon ya. Oh tidak. Gimana nih, Mon? Aku tersesat di sini, kamu di mana, Mon? Ini aku sama satu cewek ini. Yang baik-baik katanya dia mau melindungi aku. Jadi kau enggak usah cari aku lagi ya, Ton. Awas kau. Ya ampun, kamu enggak tahu. Itu kuntilanak. Agak ya, kurang asam. Aku di-heal sama dia nah. Eh, Mon, aku menemukan pizza nih. Wah, aku mau makan. Aku makan pizza, Mon. Rasanya enak-enak, tapi agak sedikit basi. Ya ampun, basi jangan dimakan. Tunggu. Ini aku harus kemana ini? Aku serem banget. Mon, tolong Mon. Kita harus bagaimana ini, Mon? Apakah kita bisa keluar dari sini, Mon? Ton, kau di mana, Ton? Di sini banyak SCP tempatku, Ton. Oh, tidak. Oke. Kita harus bersembunyi, Mon, sampai... Oh, udah terang. Udah pagi. Oke. Mon, kayaknya kita harus ketemu dulu, Mon, ya. Ayo, kita ketemu. Oh, itu dia, Mon. Halo, Mon. Ton! Ya ampun, kemana aja kau? Kemana aja, aku habis mati ya, kurang asam. Mon. Ngomong-ngomong, gimana nih, kita harus keluar dari sini nih, Mon. Iya, Ton, tapi tadi aku udah cari kemana-mana, tapi nggak ada jalan keluar. Ya ampun, kita terjebak di sini. Ini semua gara-gara kamu ya. Ini gara-gara kamu ngomong promo-promo 90% itu ya. Itu gara-gara kau gak cebok, tolong kau ya. Gak cebok kau. Asam gak ada urusannya sama cebok ya. Yaudah. Kalau kayak gitu, mau gak mau kita harus membuat tempat pelindungan, Mon. Bersama dengan orang-orang di sini yang terjebak. Kau jorok, aku mau bikin sendiri. Awas, kau jorok. Ya ampun, ayolah. Kurang asam nih. Aku gak mau tidur atau tinggal bareng sama orang kayak jorok deh kau. Yaudah, karena nih orang, nih anak ini membangkang dari kita, menjadi pengkhianat. Yaudah, kita kan bikin sendiri aja guys ya. Nah, aku kan bikin rumah aku di sini ya. Pergi sana, aku tidak butuh kamu. Teman-teman, siapa yang mau ikut aku sini? Ya, aku jago kok. Ada yang mau ikut kau. Paling berak gak cebok aja. Ayo teman-teman, kita bikin tempat pelindungan kita ya. Kalau enggak, kita akan dikejar-kejar lagi sama SCP-SCP gila itu. Oh tidak, kita bikinnya gimana putar ya? Oh begini putarnya. Begitu ya. Oh kalian bikinnya di sini. Oke, siap. Aku juga akan bantu ya. Okay. Kita saling gotong royong guys. Oke, kita taruh di sini. Kita bikin tempat pelindungan kita ya. Dan kasih si Momon di sana sendirian. Bro amat. tunggu dulu. Sepertinya aku ada ide yang sangat bagus sekali. Dia nggak tahu soalnya. Kita taruh langsung di sini. Oke. Yun, ini kayak mana bikin rapinya? Nggak bisa aku putar-putar rapi ini, Yun. Nggak ngerti? Oh, atur dulu ya. Aku ambil barang dulu ya, Yun. Kau jaga ya, Yun. Oke. Kau ngapain di sini? Nggak ngapain. Kau usah ngomong mari ya. Nggak ngapain. Enggak, aku nggak maling. Sama sekali tidak ada maling. Sembarangan nih orang ini. Ya guys, kalian setuju gak dengan aku? Oke, mantap-mantap ya. Boleh dong teman-teman pertimbangkan kasih like-like dulu guys. begini ya. Coba aku cek dulu, bisa lewat, mantap-mantap. Jangan ambilnya di sini, ini pintu kita ini ya. Udah gelap. Ayun. Udah malam, cepat kabur kita. Oh, tutup di sini. Oke, siap. Excuse me. Mana excuse me? Oke. Kenapa Mon? Kenapa kamu? Ini. Kenapa? Kenapa dia ke sini juga? Oh tidak. Mon. Dia di rumah aku, Mon. Buka pintu, Mon. Oh no. Aku punya pizza, Mon. Boleh enggak aku kasih kau satu deh? Sini, taruh dulu pizzanya. Dia datang.
Oke, aku taruh. Buka pintu. Nah, mana? Oh, dia masuk ke dalam. Masuk. Oh, dia masuk. Aku ambil lagi. Eh, kemana kau? Mau? Aduh. Aku lagi cari SCP. Oh, cari SCP. Oh, gitu ya. Apuin. Oke. Cepat. Jangan nyebok aku. Enggak, aku mau. Ada. Si Aurel kayaknya meninggoy. Si Aurel. Apakah si Aurel meninggoy? Aduh, aku butuh nih. Aku butuh sesuatu untuk menjaga rumah aku. Seperti Oke, jadi kita akan mencoba untuk membuat lantai kedua, guys ya. Ayo, yuk, kita bersatu padu membuat lantai kedua. Let's go, biar si Momo tidak bisa macem-macem, guys. Eh, kau yang macem-macem dari tadi ya, nggak usah kau ngemeng itu. Soalnya nih gara-gara kamu, Mon, ya kita terjebak di sini. Eh, itu karena kau nggak cebok, makanya kau dikejar. Kagak ya, Mon. Oh, lihat tadi dia nggak mau kejar aku, kan? Enggak ya, Mona. Makanan kita banyak banget. Yeay. Makan hamburger, Mon. Kamu ada makanan enggak? Enggak ada kan makannya. Jangan sok jago. Banyak lagi. Ambil, pencet, makan lagi. Kenapa tambah HP cuma satu-satu? Oh, aku ingat. Aku lihat sesuatu di sini. Oh, enggak salah. Di arah sini itu ada sesuatu. Nah, ada ini. Aku ambil. jangan kau ambil. Sana tahu katanya. Gak bisa lo. Tiba-tiba HP ku kurang masalahnya. Ku pinjam ranjang satu biji ah. Ambil kau sendiri ranjang di dekat kau itu. Marah sekali kau tengok. Soalnya tempat aku itu ya ampun. Hei, mau ngapain kau di sini tuyul? Tuyul. Gimana kalau aku perkerjakan kamu aja? Kamu kerja sama aku, ku kasih kau gaji yang besar. Ya ampun. Enggak mau dia kan. Eh, itu susah kali. Itu dia susu-susu. Ntar dimarahin kau sama siapa yang susun itu? Ya ampun. Siapa yang susun itu? Dimarahin tuh sama si Aurel apa sama si Aura? Hei, katanya. Kena marah kan? Kena marah kau kan? Nggak bisa susun kau. Woi, jangan kabur kau. Mau dicincang sama mereka ini, woi. Woi. 2 hours later. Kita. Oh. Udah malam lagi. Udah malam lagi, guys. Ayo. Aduh. Aduh. Aku terjebak di sini. Tunggu. Apakah ada CP di sini? Aku cantik kali loh. Serius. Coba aku lihat. Tempat mereka itu udah kayak hotel ya. Kurang asem. Ingat kau ya. Ingat. Kau ngapain ingat tapi ambil kursi yo. Enggak kenapa, Mon. Ini dasar paling. Enggak kenapa. Woi, halo, sini woi. Sini woi. Sini woi. Oh tidak, jangan bunuh aku. Jangan, aku tidak punya dosa. Ini Blood Knight Mon ternyata. Kurang asam ya, dasar ya. Gara-gara Blood Knight ini. Oke, mana SCP. Kalian jangan bunuh aku doang ya. Si Momon itu enak-enak di sana, woi. Oke. Oke, silakan. Ya, ton. Kurang asam kau. Kita lihat dulu si Momon. Si Momon dimana? Kurang asam. Ya, kita di sini lagi. Kita buka lagi. Kita lihat dulu apakah si Momo meninggoy. Memang kayaknya udah meninggoy ya, Mon. Kau meninggoy, Mon? Meninggoy.
2000 years later. Wah, mohon. Apa? Oke, Mon. Aku tidak akan cari masalah lagi dengan kau ya. Aku berjanji. Lain kali kalau berak aku siram. Ya, oke. Okay. Janji kau ya. Kau jangan kali kau jadi manusia kau. Sebagai permintaan maaf aku kasih kau ini, Mon. Aku kasih kau hot dog yang habis tadi ambil di tempat pupuk. Silakan. Enggak, kau cebok. Enggak, tangan masih ada oe-oe. Enggak butuh aku. Enggak ya. Di sini kau tengok stok makananku. Coba aku lihat dulu. Sini. Ya ampun, rumahnya bagus sekali ya. Waduh, ada bakso-bakso. Langsung kita ambil dan kita makan. Wah, enak sekali guys ya. Yaudah, Mon. Aku udah membuat keputusan. Aku akan pindah sini bersama dengan teman-teman aku. Oke, kita akan bangun bersama tempat ini menjadi tempat yang bagus, Mon. Tenang saja, Mon. Kita akan bangun bersama. Tenang, Mon. Silakan. Kita bikin dua lantai, silakan. Kita akan bangun bersama. Oke. Kita akan bangun bersama, Mon. Kita bangun bersama. Oh, tunggu. Ini nggak bisa naik ini ya. Kita harus naik ke atas ini, guys. Terus tolong dulu, bikin dulu kita nomaden ya. Kita pindah ke tempat mereka karena tempat mereka itu ya cocok lah untuk aku yang ganteng-ganteng ini, guys ya. Aduh, nggak bisa naik lagi. Nggak benar itu. Yeay. Akhirnya rumah kita sudah jadi guys ya. Kita bangun ini 12 hari ya. Memang kalau kekuatan kerja sama ditambah lagi dengan pikiran-pikiran aku, pasti akan jadi bagus guys. Ayo Mon, sini Mon. Pikiran kau itu yang hasil tadi ya. Yang pertama ya ampun. Itu ya. Ayo kita masuk ke dalam. Kita lihat dalamnya. Keren banget ya. Lihat ada hiu-hiu gitu. Dan di sini ada tempat bar ya. Tempat bar. Dan di sini ada tempat makanan-makanan guys. Aku udah lapar banget. Aku mau langsung ambil. Dan kita langsung makan sekarang juga guys. Ya ampun, sudah gelap dong. Udah malam. Oke, gapapa. Karena kita ini ya tempatnya rumah yang sangat aman sekali guys ya. Dan di sini ada sofa-sofa. Kalian lihat di sini ada TV-nya. Bagus banget ya. Kalian lihat di sini ada TV lagi dan ini ada rak-rak lagi. Dan kalian lihat ini bawahnya kaca. Ini bawah kaca bagus banget emang ya. Jadi kelihatannya ya, mewah banget di sini. Aku bagusan pilih tempatnya. Ini aku pilih karena ada kaca. Bagus ya, nih. Ya ampun. Dan di sini ada sofa. Kalian lihat dan di sini ada meja tempat bermain dan di sini ada tempat kayak HP-HP gitu guys. Keren ya. Dan di kamarnya guys. Ini kamarnya. Ada penguin di sana. Keren sekali. Kali guys, oke. Dan yang paling keren itu di atas guys ya. Masih ada satu lantai lagi. Kita naik ke atas Mon. Yuk, let's go. Nah, inilah lantai atas ya guys. Kalian lihat ini adalah base camp kita. Lihat tuh TV-nya. jatuh deh. Yuk, ampun jatuh prosotannya. Ya ampun. Nah, kira-kira kita di sini aman gak ya Mon ya? Kita tunggu mumplo aja kalau mau tahu aman atau enggak. Ya udah. Yang pastinya kita akan tunggu sampai 50 hari ya Mon ya. Kita harus bertahan Mon sampai 50 hari Mon. Pastikan tuh makanan cukup ya. Makan dikit-dikit aja, oke? Kau yang makan banyak. Oke. Let's go. Waduh Mon. Dari tadi tidak ada bantuan sama sekali. Dan kamu lihat SCP-nya banyak sekali. Oh, no. Oh tidak. Ada muka-muka Jim Carrey. Kita udah lewati berapa moonblood makanya banyak. Iya Mon, pengen pulang Mon. Oh tidak. Gimana biar bisa pulang Mon? Katanya di hari ke-50 akan dibukakan lagi nih kayaknya. Jadi Bloodline. Tidak. Mon. Kayaknya inilah perpisahan kita Mon. Ya kau yang berpisah aja. Tunggu kita ada. Mon. Sini Mon. Apa-apa. Aku menemukan makanan di sana. Ada pizza banyak sekali Mon di bawah. Iya kau ambil. Ambillah Mon demi kita semua Mon. Enggak, kau ambil. Halo. Aku akan mencoba sesuatu Mon. Kau buka dulu. Aku pengen cek di luar Mon. Oke. Aku makan pizza dulu ya. Itu. Ada suara di sini. Ada suara? Ada di sini suara. Kah? Loh. Enggak ada, semuanya menjadi patung, Mon. Iya. Kenapa semuanya jadi patung ya? Aneh banget. Aku dikejar. Buka. Iya. Aduh. A few moments later. Mon, kamu di mana, Mon? Gak
Gak tahu. Aku gak tahu. Aku sendirian di sini, Tun. Dan sekarang aku mau mencari rumah kita juga udah gak ketemu, Mon. Iya. Mana kita mana ya? Oh, di sana ada CP. Oh, tidak. Oh, tidak. Oke, okay, kita harus bersembunyi di sini ya. Oke. Aku bersembunyi di sini, guys. Selamat, Tun. Akhirnya. Akhirnya kita selamat di hari ke-50. Oh, tapi bagaimana ini? Bagaimana supaya kita bisa keluar? Tidak! Meanwhile, perhatian-perhatian kepada semua orang yang masih ada di dalam IKEA yang terjebak, yang tidak bisa keluar, pintu sudah terbuka untuk kalian. Kalian bisa keluar lewat pintu belakang. Sekian dan terima kasih. Kita udah bisa keluar, Mon. Itu dia si Momon. Mon. Kita udah bisa keluar, Mon. Iya. Saatnya kita keluar sekarang. Oke, ayo let's go. Kita keluar sekarang, let's go. Oh, akhirnya kita bisa lewat pintu belakang. Let's go. Akhirnya kita bisa pulang ya. Iya nih, aduh, mau nyari promo malah kena masalah. Nah itu, makanya semua barang-barang di rumah kamu itu rusak. Apa hubungannya? Ya iyalah, soalnya otak kamu juga udah rusak maksudnya. Kabur, kita kabur. Oke, kita kabur guys, let's go. Oke guys, jadi sekian dulu video kita pada hari ini. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk dikasih like dan subscribe ya guys ya. Dan aku berterima kasih untuk teman-teman yang sudah ikut recording di hari ini, yaitu si Akimi. Thank you, ya udah, sampai ketemu lagi di next video berikutnya. Bye-bye.